dan neraka Allah bukanlah perkara yang gampang dan ringan. Allah menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dalam neraka Allah, satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lain Allah katakan khamsina alf sanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu singgah di neraka Allah walaupun hanya satu hari, yang paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini? Di dalam hadis yang sahih Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menceritakan hakikat siksaan Allah di dalam neraka Allah. Mari kita mencermati sabda beliau agar hati kita ini luluh, agar hati kita yang sedang lalai ini tergugah untuk berlari menuju Allah dan surganya. Nabi menyatakan inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jamaah sidang Jumat, Nabi tidak berkata penghuni neraka yang paling keras siksaannya, tidak. Nabi menyatakan penghuni neraka yang paling ringan adabnya, la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu, adalah seorang hamba yang baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Dia belum diminumkan nanahnya penduduk surga, belum dituangkan ke mulutnya air yang mendidih dari neraka Allah, belum dibakar dan dicelup ke dalam neraka Allah, baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, Nabi menyatakan meleleh dan langsung meletus otaknya tersebut. Sehingga kata Nabi, fayadunna annahu ashadduhum adaban, sehingga dia mengira bahwa dia penghuni yang neraka yang paling keras siksaannya. Wahwa ahwanuhum adaba, padahal dia penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Inilah siksa Allah yang paling ringan untuk penghuni neraka Allah, dan satu hari yang paling pendek di dalamnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Akankah kita bermain-main di neraka Allah? Akankah kita menganggap enteng akan ancaman-ancaman Allah? Allah telah berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, janji Allah itu benar adanya, azab kubur ada, nikmat kubur ada, surga neraka Allah itu pasti ada. Maka jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu.